Ghea Monica Ganasnya Indonesia. Saya Budo, saya bersama Wong BKB. Masa sisu sebandun, barjo hijoyo sebandun jasebi. Mbak Evandara, Didi Damar. Buat mbakku, keluarga besar, Babu Apus, Mbak Emi Suroso, sehat-sehat mbakku. Allah Mas Hendy di sini loh. Ya Allah, Kang Hendy di situ. Nyuwun lagu goda ning rondo. Ya? Emang masih tergoda sama rondo? Ya sudah tidak dong. Goda ning rondo. Nggih, di Mas Tejo. Siap, Bos. Goda ning rondo gaske. Oke, sendika dawuh. Sing ngersake sinten? Mas Hendy. Iya. Kang Mas Tejo. Iya, diajak. Di depan saya. Iya. Bang Tejo, sekarang kita di depan sama Bang Hendy. Rezeki tambah berkah, amin. Tambah kata, amin. Matur nuwun sangat. Yang penting seneng ro cahya mudun, insya Allah kata rezeki ini pakku. Amin, 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 amin. Monggo rondo. Habis manis.
Eh, Tenom. Masih banyak. Iya, masih banyak. Tahu enggak tempatnya di mana? Di mana? Kotak tuh loh. Eh, ini kantong satunya, belum kantong ini. Udah ya Allah. Belum yang sini. Pancen abot kok karo ngece. Pak Haji ki aku nawani lagu langsung rogoh-rogoh lho yo ngene iki lagu mari kerasan to. Ya Allah ya Allah. Matur nuwun Pak Haji ya Allah berkah. Terima kasih. Biasanya Pak Ustadz dan Pak Haji selalu bilang apabila kita mengasihi anak yatim dan janda terlantar itu akan membawa berkah. Anak yatim dan janda. Ya Allah, berkah Pak Haji. Pak Haji, matur nuwun berkah ya Pak Haji. Terima kasih banget ya Allah. Sinaja ya. Rapar coyo nganti
Yaudah bilang Bu Haji. Bu Haji, kentang-kentang Bu Haji. Ya nyaket no. Bu Haji, ngapunten lho Pak Wagino kan nyedak mriki lho teng Pak Wagino. Pripun Bu Haji yang dihak enak pembuatan Bu Haji. MC nyuwun ngapunten niki Pak. MC tuwek keneng awak. Ngapunten niki Mas Wagino sing ngajari kula. Lah niki ngoten maju nul maju ngoten niku lho. Ngapunten Bu Haji, ngapunten lho Bu niki. Lah sarepot-repot saestu lho ngapunten. Rasa kakek siaran Ki Ayu. Mangke njaluk ganti putrane. Lah nggih. Lho. Oh. Nggih, nggih, Bu Haji, matur sembah nuwun. Matur sembah suwun lho, Bu. Berkah panjang umur nggih, Bu. Syukur pisan. Di channel kita, terima kasih dong sama teman-teman Anugerah Mandiri Jakarta ini. Terima kasih banget ya, thank you. Karena malam hari ini kita live dua tempat ya. Iya, yang satu ada bayang-bayang Mas Gino di sana ya. Ya yang di, asli ada di sini. Di Gang Pisang. Di Pesta Bahagia Mas Dodi ya, keluarga Pak Budi. Dan jangan lupa dicatat dari sekarang ya, di setel alarmnya. Tanggal 7 Januari atau minggu depan. Sabtu. Kita akan hadir lagi di wilayah. Pulau Gadung, Gedung Sekretariat RW 03 yes. Jati. Tanggalnya tanggal 7 Januari. Januari bersama Dimas Tejo, Nyu Cahyo Mudo ya, di channel Anugerah Mandiri Jakarta. Mose. Jerekan itu kan nyawer ke aja delik nyelip nang kono kae.
Mana sih? Toko anu minimarket yang kono kae. Gae lho kono nek kono ndelik. Penyawer makna men. Bapak tukang ngeparkir di pinggir dalan ngatur kendaraan, mondar mandir, mondar mandir, tak mondar mandir kesana kemari. WWT soal uduk-uduk nganti sore ra ono lerene. Mobil dan jadi teratur rapi, lalu lintas lancar. Yo, agambang ke jipir, yo di iyo, ungu-ungu rupane. Najan aku tukang parkir, yo di iyo, tanpa seneng atine. Kawe seneng atine musik. Iya saya udah mau ngantuk wes bapak eto nyuta yo mudho ki apa-apa iso kita yo besti. Titipan surat Inje. Ini ya. Dari mamaku tersayang. Nge, ibu. Iya, yang pakai kerudung hitam ada beling-belingnya.
bajunya ijo. Okay, Ibu Haja Suratmi. Betul. Itu namanya Ibu Haja Suratmi. Oh, kalau aku manggilnya Ibu Haja Suratmi rasa ayam bawang. Ibu Supermi. Itu Sarimi Dimas. Kita dengarkan Ibu Haja Suratmi rumiyin badhe ngaturaken setya tuhu. Ibu badhe ngagem bawa menapa mboten? Oh ngagem nggih, pun monggo. Yo. Ibu bos, Bu bos, Pak bos, matur nuwun sangat ya Allah subhanallah. Pak Mohni dan Ibu, keluarga semuanya, terima kasih, matur nuwun. Dengarkan kita pitangetaken swantenipun Ibu Haja Suratmi kelinanggam setya tuhu sumangga ayame laris nggih Bu alhamdulillah. Thank you.
ngaturaken sugeng rahapidaran, selamat menikmati santap sore, sugeng dahar. Orang tua saya Pak Muhni, ibu, keluarga besar di Kampung Jati nggih Mas, demawon nggih. Juga tidak lupa Pak Mandor beserta ibu, sehat selalu ya babeku. Terima kasih, lancar borongane. Bos Erik, lagunya ditunggu ya saudaraku, sabar sik nggih. Ya kita ke buaca surat mirasa ayam bawang, silakan. Semuanya atas nama orang tua saya Bapak Budi, Ibu Musyarofah, Mas Didi dan Iti tercinta juga keluarga besan, mengucapkan terima kasih doa restunya dari Bapak Ibu semuanya. Monggo kami silakan bisa menikmati santap siang, santap sore bersama-sama, persembahan dari teman-teman catering yang dipercaya keluarga pada sore hari ini. Catering apa Mbakku namanya? Dari catering Bu Nunung, silakan. Monggo. Aku
Jaluk kembang kerawe. Mengke diatur ning kembang kerawe. Nggih Bu Haji katuran pinarak rumiyin. Kumpul ajeng kon. Oh nggih siap diatur kembang kerawe rumiyin ben napa nggih. Micil ayam lur. Sedolok mangkas Mbak Aisyah dimantu sesuk dina. Insyaallah. Sama jagan ayam juga ini. Nggih sudah dapat jodohnya toh? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Tinggal nunggu tanggal dan bulannya. Terima kasih. Niki diaturke sing gatel-gatel iki bagane kene yo ngadeka kowe. Padahal aku sebenarnya udah ketemu sama bapak itu. Nah, di mana? Makanya bilangnya balen deh. Monggo baji. Oh,
sehat, banyak rezeki. Besok nikahnya Mbak Aisyah, kita dikabarin diundang. Amin ya Allah. Amin. Bismillah, Ibu Bunda. Matur nuwun Mbak Jasuryani, terima kasih diparingi rezeki malih, matur suwun.